Si Udin adalah pengguna internet yang sangat aktif. Setiap harinya selalu beraktivitas dengan internet. Bersama dengan teman-temannya, dia selalu bertukar informasi sosial media. Si Udin tidak akan pernah membiarkan siapapun yang akan mencuri kuotanya walaupun hanya dengan suara tertawa. Internet kuwi memang hebat. Lewat internet uang bisa sugih, bisa tuku apa-apa lewat internet. Si Udin terus mengatakan bahwa dalam kehidupannya adalah internet dan kuota adalah menjadi bagian makanan sehari-harinya. Langsung bisa nge-lag, bisa nge-share. Wong-wong kuwi padha diraku kabeh. Kalau Udin main internet itu saya sangat suka sekali. Saya kan bisa nunut dapat kuota internet dari Udin, bisa gratisan gitu. Internet itu emang bikin asik. Bisa buka YouTube, apalagi channelnya Udin Pitot yang bikin ketawa. Ini lagi serius ya. Jangan seru. Lupa saya juga nonton channel Udin Pitot. Udin Pitot di YouTube, di subscribe ya. Aja. Hey bro. Hey guys. Hey Den. Siapa ya? Perkenalkan. Saya Pitot si milik itu. Ya. Aja. Pitot. Saya kesini mau mengukur sinyal Anda. Boleh, saya siap. Siapa takut? Oke. Coba Anda lihat teman Anda. Apakah kocak Anda pun kosong? Jantung si Udin pun berdebar-debar kalau ada orang yang menggosok voucher kuotanya, karena dia selalu takut apabila kuotanya berkurang. Saya tidak suka ada orang yang menggunakan kuota saya, karena kuota saya akan habis. Tahu berapa harga kuota? Tahu nggak? Enak aja lu. Saya punya solusi. Saya kasih kuota limited now. Tapi YouTube dibuka susah, tamunya nanti marah-marah, HP-nya sampai dibanting. Mau? Saya mau.
Bagaimana sekarang perasaan Anda setelah pakai Kumota Limited? Sekarang saya tidak takut lagi. Karena sekarang saya mengambil dari kabel. Kemana-mana saya tinggal nyolok kabel, celup, langsung connect. Tidak takut lagi saya. Takut. Kamu tidak bakalan bisa meniru. Hahaha.